はいはいはい。Usai putuskan vakum sementara dari dunia hiburan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui masih asyik keliling dunia. Dilansir dari laman Instagramnya, keduanya ternyata sedang berada di benua Eropa. Tak lupa, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengunggah keseruannya bersama tim saat jalan-jalan di luar negeri. Lucunya, Raffi Ahmad nampak santai saat bermain saljunya hanya menggunakan celana kolor, guys. Makin penasaran aja ya, gimana aksi kocaknya? Ya, satu, enggak kedinginan, guys. Ya, cuma kenakan celana kolor, warna biru dan telanjang dada, begini aksi nekat Raffi Ahmad di tengah hamparan salju, tak kaya, guys. Dua, rebahan di salju. Tak sendiri, ia juga serta-merta mengajak buah hati untuk bermain salju yang super dingin, guys. Oh, benar-benar dingin, guys. Berani banget ya, Rafathar. Tiga, latar yang epic, guys. Nah, kali ini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga tak lupa mengabadikan momen saat berada di Switzerland. Background fotonya bak lukisan deh, guys. Nomor 4, main ski, guys. Bukan hanya sekedar liburan biasa ya, guys. Raffi Ahmad juga jajal olahraga ski nih. Kece abis sih. Nomor 5, gedung ikonik di Milan. Nah, terakhir ini, begini momen mesra keduanya saat traveling di kota Italia, guys. Nah, bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya, guys. Dan jangan lupa juga subscribe ya, guys. Oke, terima kasih, guys.